nothing simple about this job. Something else going on here. Yeah, I'm not the only one on this train looking for this case. Siapa yang tidak silau melihat Brad Pitt hadir di materi promosi sebuah film yang digarap sutradara John Wick dan Atomic Blonde. Kendati identik dengan film-film serius dan Oscar bait macam Moneyball dan Once Upon a Time in Hollywood, sebenarnya Pitt telah lebih dulu menghadirkan benchmark performa acting semacam itu melalui Ocean Eleven. Dan karena review ini tidak akan sepanjang biasanya, gue perlu menekankan bahwa ketika Departemen Naratif dan Penyutradaraan Bullet Train tidak sesensasional yang dijanjikan trailernya, Pitt menjadi nyawa sesungguhnya hingga akhir. Tetapi sejatinya tidak naib-naib amat, kita mengharapkan gelaran aksi bombastis dan komedi menggelitik ala David Leitch sebagaimana yang pernah ia tampilkan di sequel Deadpool. Komparasi paling tepat untuk film terbarunya ini yang menghadirkan pola dan sifat penceritaan yang hampir sama. Namun entah bagaimana, alih-alih persuasif, sejak awal hingga berakhirnya babak kedua, Bullet Train terasa alot dikunyah dan dinikmati. Kendati memang penonton lokal akan dibuat terperangah dengan kehadiran cameo Yosi Sudarso yang tidak sekedar tempelan, namun untuk sebuah film yang dimarketingkan seolah-olah membawa kegembiraan, Bullet Train justru terasa kopong tanpa elemen-elemen wajib sebuah film aksi komedi yang mampu dieksekusi dengan sukses. Selain Ladybug dan The Elder nyaris sepanjang durasi, karakter-karakter lainnya terasa begitu datar, meski across the board, usaha-usaha para aktornya sudah trying too hard. Pada akhirnya, apakah film aksi komedi ini akan terasa rewarding? Entah bagi penonton lain, namun gua pribadi dibuat lelah sepanjang Act 1 dan Act 2 yang gagal menghantarkan bridging segar dan renyah. Sehingga konklusinya yang lantang dan sensasional tidak mampu memberikan daya pikat dan daya rekat tertentu pada penontonnya yang masih merasa berjarak dengan Bullet Train secara keseluruhan. Boleh setuju, boleh tidak.